Saya waktu kecil dulu pulang bawa mainan, mobil-mobilan, kenal nyanyi-nyanyi sampai rumah ibu nanya, mama nanya. Saya enggak sebut mama, nanti saya sebut mama. Panggil mama, mama, mama. Enggak usah panggil mama, kita makan sambal terasi. Ini dari mana? Dari jalan tadi. Siapa yang punya? Enggak tahu siapa yang punya. Antarkan kembali tempat di mana kamu nemu tadi, karena nanti di akhirat mobil ini akan besar dan kamu akan memikulnya di akhirat. Sampai hari ini nasihat itu terngiang di telinga, masuk ke kepala, ingat di jantung hati, sampai mati tidak akan hilang nasihat seorang ibu. Ibu saya bukan ustazah, tidak pernah LCMA, tidak pernah ke Kairo, tidak pernah ke Mesir, dan dia pun tidak tahu hadis tentang itu, bahwa mobil itu akan jadi besar, akan dipikul di akhirat. Ternyata hadisnya ada. Tafsir dari ayat Al-Qur'an, wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, siapa yang curang dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Ada ternyata ayatnya, dan dijelaskan oleh hadis Nabi. Kata Nabi, nanti ada orang yang akan memikul kambing, kambingnya mengembek. Ada orang yang akan memikul onta, ontanya. Dan ada orang yang memikul sapi, sapinya mengemo. Mobil kan enggak ada, Pak Ustaz. Tias. Mobil juga pikul. Nanti di akhirat ada orang yang memikul Avanza, memikul Innova, memikul plat merah. Yang dulu ente sembarangan, itu kan SK-nya dipakai ke kantor. Tapi ternyata kau pakai di tempat yang lain untuk pengajian, Pak Ustaz. Kau sedang pembenaran. Lihatlah bagaimana Umar ibn al-Khattab bicara dengan anaknya, datang dia hidupkan lilin. Dia tanya dulu, anakku, urusan keluarga apa negara? Kenapa ayah? Kalau urusan negara kita hidupkan lilin, tapi kalau urusan keluarga matikan. Kita bicara dalam gelap, karena aku akan ditanya di hadapan Allah SWT. Lilin, begitu takutnya kepada Allah SWT. Lilin, sekarang bukan lilin, lampu 100 watt dia pasang. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi kau akan dituntut, kau akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang perempuan kerjanya menenun kain. Menenun kain. Tapi malam itu gelap, rumahnya tidak ada lampu. Kapan dia menenun kain? Ketika ada tentara yang lewat dengan lampu yang terang, dia pun menenun benang, dia tenun jadi kain. Ketika tentara berhenti lalu, dia pun berhenti. Pasukan tentara lewat lagi, dia pun menenun, mengambil waktu yang terang. Saat tentara malam itu ronda, terus berputar. Saat gelap, dia berhenti. Saat terang, dia tenun lagi. Akhirnya kainnya siap, dia bawa kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbali, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imam Hanbali, ya, apa hukum saya jual kain ini? Halal? Baik? Apa salahnya? Kain ini saya tenun saat bala tentara lewat menggunakan lampunya. Saat lampu berhenti pergi, saya pun berhenti. Pasukan berikutnya lewat, saya gunakan. Padahal saya tidak minta izin kepada negara memakai cahayanya. Halalkah kain ini? Imam Ahmad bin Hanbal terkejut. Kau siapa? Aku adik Bishri Al-Hafi, seorang sufi agung yang berakhlak. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Ternyata dari rumah Bishri Al-Hafi memancar cahaya takut kepada Allah Subhanahu. Hanya menggunakan cahaya lampunya saja dia takut. Hari ini, Alhamdulillah. Sebenarnya ilmu kita dengan ilmu mereka sama. Tapi kenapa ilmu mereka barakah? Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajarkan engkau ilmu. Ilmu itu datang dari Allah. Datanglah seorang bernama Muhammad bin Idris, nama populernya Syafi'i. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi, aku melapor kepada waqi', kenapa tiba-tiba hafalanku error, kacau balau. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kata dia, tinggalkan perbuatan maksiat, wahai Syafi'i. Li'anna al-ilma nur, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang melawan melakukan perbuatan maksiat. Begitulah mereka menjaga dirinya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di antara yang bisa menolong kepada Allah adalah takut. 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 Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Satu kali sentak, satu kali tarik, mati.
Mana dulu keberanian mau menghalalkan yang haram? Uang haram, 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 haram. Jurusnya jurus gayung, cekup, 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 cekup. Jurus tupai, lompat, 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 lompat. Jurus apa lagi? Dulu namanya uang tunjangan, sekarang uang tunjang, uang sifat, uang sumber, uang tanggung, segala-segala uang haram, tidak lagi haram. Kalau kita katakan itu haram, itu haram, itu haram, Ustaz, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini bukan ucapan orang beriman. Wa ma min dabbatin, semua yang melata di atas muka bumi Allah, illa 'alallahi rizquha, Allah menjamin rezekinya. Kenapa kau takut? Kenapa kau takut tidak dapat rezeki? Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih, kalau kau tawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama ruziqat tayr, kalian akan diberi rezeki seperti seekor burung. Taudhu khimasan, terbang dalam keadaan perut kosong, wa yaruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut berisi penuh makanan. Belum pernah sampai hari ini burung tidak terbang dari sarangnya, diam jadi sarang. Datang temannya yang lain, bro enggak terbang, enggak tahu nih mau makan apa ntar. Dia tetap terbang. Ada burung yang tidak terbang, ya burung patah sayap di atas pohon korma, tapi badannya besar, padahal sayapnya patah, tidak pernah sekalipun turun dari atas pohon korma. Lalu makanannya dari mana? Diamati lama-lama, ada burung lain terbang membawakan cacing dan anak ikan. Ternyata sesama burung. Cari video klip, video-video pendek di YouTube, kisah nyata. Ada kucing yang patah tulang belakang, tapi tetap hidup. Datang kucing lain membawakan ikan. Solidaritas sesama kucing luar biasa. Tapi kalau sudah berubah menjadi kucing hitam, ikan kita dia larikan. Insyaallah. Kenapa kamu tidak berusaha? Kata Ibrahim bin Adham kepada sahabatnya yang hanya duduk berpangku tangan berzikir niat Allah di tengah panas terik. Kenapa kamu tidak berusaha? Untuk apa aku berusaha? Rezekiku sudah dijamin Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Segala yang melata di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya. Kalau kau enggak percaya, lihat itu di atas pohon korma. Ada burung yang patah sayapnya, tapi kemudian dia tetap makan karena ada burung lain yang memberikan makan. Ngapain saya cari rezeki? Diam aja, makanan tetap akan datang. Apa kata Ibrahim bin Adham? Mana burung yang kau lihat? Itu. Dari mana dia makan? Ada burung lain yang membawakan makanan. Kenapa engkau tidak bersikap sebagai burung yang sehat membawa makanan? Kenapa lebih memilih sebagai burung yang patah sayap? Bukankah nabimu sudah bersabda, liyadul uliya khairum minal liyadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yang memberi lebih baik daripada tangan menerima. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala.